أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yasin. Yasin. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. Demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul yang berada di atas jalan yang lurus. Tanzilal azizir rahim litunzira qawman. Sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai. Laqad haqqal qawlu 'ala فهم لا يؤمنون. Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan atau ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman. Inna ja'alna fi ناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. Sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu. Maka karena itu mereka tertengadah. Waja'alna min baini aidihim saddaw. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Wasawa'un 'alaihim an 'adzartahum am lam tunzirhum la yu'minun.
saja bagi mereka. Apakah kamu memberi peringatan kepada mereka? Ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka? Mereka tidak akan beriman. Sesungguhnya, kamu hanya memberi peringatan kepada mereka, orang-orang yang mau mengikuti peringatan. Dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, walaupun dia tidak melihatnya. Maka, berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Sesungguhnya, kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata. Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka. In arsalna yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan. Lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang diutus kepadamu. Qalu ma antum illa basharun mithluna wa ma anzala ar-Rahmanu min shay'in. وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ
mereka menjawab, "Kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami, dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka." Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun. Mereka berkata, "Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu." Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyuruh kami, niscaya kami akan merajam kamu dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami." Utusan-utusan itu berkata, "Kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu bernasib malang? Sebenarnya, kamu adalah kaum yang melampaui batas." Wajah amin aqsal madinati Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas-gegas ia berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk." وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.
mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakan dan yang hanya kepadanya kamu semua akan dikembalikan? A'attakhidhu min dunihi aliyatan in yuridni rahmanu bidhurrin la tughni 'anni syafa'atuhum syai'an. Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku? Niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku. Sesungguhnya, aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata. Sesungguhnya, aku telah beriman kepada Tuhanmu. Maka, dengarkanlah pengakuan keimananku. Dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Ia berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Wa ma anzalna 'ala qaumihi min ba'dihi السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ. Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya. In kanat illa sayhatan
tidak ada siksaan atas mereka, melainkan satu teriakan saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati. Ya hasratan alal ibadi ma yaktihim min rasulin illa kamu bihi yastahzi'un. Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Tiada datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya. Alam ya Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Bahwasanya orang-orang yang telah kami binasakan itu tiada kembali kepada mereka. Wa in kullul lamma jami'ul ladaina muhdharun. Dan setiap mereka semuanya akan dikumpulkan lagi kepada kami. Wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian. Maka daripadanya mereka makan. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhil. Kami jadikan kepadanya kebun-kebun kurma dan anggur. Dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya. Dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka, maka mengapakah mereka tidak bersyukur? Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha
Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta merta mereka berada dalam kegelapan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Wal-qamara qaddarnahu manazila hatta Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Lasyamsu yang tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Dan suatu tanda kebesaran Allah yang besar bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu. Wa inna sya'nudriquhum fala صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ. Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong.
dan tidak pula mereka diselamatkan. Tetapi kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai pada suatu ketika. Wa ila qila lahum taqu apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu dan siksa yang akan datang, supaya kamu mendapat rahmat, niscaya mereka berpaling. Sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya. Wa idza qila lahum anfiqu mimma apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebahagian dari rizki yang diberikan oleh Allah kepadamu. Maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Wa yaquluna mata al-wa'du in kuntum shadiqin. Dan mereka berkata, bilakah terjadinya janji ini, hari berbangkit, jika kamu adalah orang-orang yang benar? Bayangkan illa sayhatan wahidatan mereka tidak menunggu, melainkan satu teriakan saja,
yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun, dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya. Wa nufikha fis-suri fa idza hum Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Mereka berkata, "Aduhai, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, kubur? Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah rasul-rasulnya." Tidak adalah teriakan itu selain sekali teriakan saja, maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepada kami. Falyawma la tuzlamu nafsun syai'an Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun, dan kamu tidak dibalasi kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan. Inna ashaban jannatin yawma fi syughlin. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan. Lahum fiha قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ.
Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Wantazul yawma ayyuhal mujrimun. Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitana Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah setan? Sesungguhnya, setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Wa ani'budunni dan hendaklah kamu menyembahku, inilah jalan yang lurus. Walaqad adalla minkum jibillan kathira afalam takunu Sesungguhnya, setan itu telah menyesatkan sebahagian besar di antaramu. Maka, apakah kamu tidak memikirkan? Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Inilah jahanam yang dahulu kamu diancam dengannya. Islauhal yawma bima kuntum takfurun. Masuklah ke dalamnya pada hari ini disebabkan kamu dahulu mengingkarinya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna pada hari ini, kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Walau masya
Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka. Lalu mereka berlumba-lumba mencari jalan. Maka betapakah mereka dapat melihatnya? Walau nasya'u lamassakhnahum 'ala makanatihim famastata'u mudhiyan wa la yarji'un. Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami rubah mereka di tempat mereka berada. Maka mereka tidak sanggup berjalan lagi dan tidak pula sanggup kembali. Waman Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka apakah mereka tidak memikirkan? Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah. In huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, Muhammad. Dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-Qur'an itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan. Liyundhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Supaya dia Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebahagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya. Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka. Maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka, dan sebahagiannya mereka makan. Walahum fiha manafi'u wa masyarib afala yashkurun.
dan mereka memperoleh padanya manfaat dan minuman. Maka, mengapakah mereka tidak bersyukur? Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka, padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka. Fala yahzunka qawluhum Maka, janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu. Sesungguhnya, kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air mani, maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama. Dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naran فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوْقِدُونَ. Yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau. Maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu. أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ
Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan yang serupa dengan itu? Benar, Dia berkuasa, dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. Sesungguhnya, keadaannya apabila Dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maka Maha Suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.